Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Justina Jausa. Jangan lupa ya subscribe my channel. Hi guys, welcome to my channel. Don't forget subscribe my channel Justina Jausa. Hari ini saya akan membuat brownies coklat keju. Bahannya ini ya, tepung terigu 100 gram, gula pasir 100 gram, saya blender ya, blender halus. Mentega dicairkan ya 150 gram. Ya 150 gram mentega dicairkan. Ini saya pakai Blue Band. 40 gram ini coklat bubuk, 3 butir telur, susu 1 saset ya. Baking powder 1 sendok teh, vanili bubuk setengah sendok teh. Toppingnya ya keju parut secukupnya. Jadi cara membuatnya adalah pertama kita masukkan dulu gula pasirnya ya yang sudah di blender. Ini ya. Ini gula pasir yang sudah di blender ya. Kita masukkan ya. Masukkan. Masukkan. Mentega yang sudah dicairkan ini ya 150 gram. Kita masukkan, baru kita aduk ya sampai dia rata. Kita aduk dia sampai dia rata. Kita sisihkan dulu sampai dia larut gulanya. Sampai itu kita panaskan oven. Terus kita ini ya terigu kita campurkan dulu, terigu dengan coklat bubuk ini ya. Kita masukkan coklat bubuk, kita aduk rata. Kita masukkan 1 saset ya Denko. Masukkan ya, baru kita aduk rata lagi kembali. Kita masukkan 1 sendok baking powder. Masukkan 1 sendok teh baking powder. Baking powder kita masukkan ya, kita aduk lagi, kita aduk rata. Yes.
bersihkan. Lalu kita masukkan ini ya, kita masukkan teh vanili bubuk. Kita aduk ya. Kita aduk kembali. Kita masukkan kuning telur ya. Telur 3 butir. Salah. Telur 3 butir ya, kita masukkan di sini ya. Nanti kita aduk. Aduk sampai merata. Satu persatu ya. Dan lagi satu. Sampai dia tercampur rata. Aduk ya sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kita masukkan tepung terigunya. Kita masukkan ya tepung terigunya. Sedikit kita aduk. Sampai tercampur rata. Masukkan lagi. Tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kita siapkan loyang yang sudah dialasi kertas roti. Lalu kita oven dengan suhu 160 derajat Celcius selama 30 menit atau sampai matang. Kita tercampur rata begini. Kita tuang ya, loyang ini. Sudah diolesi kertas roti yang persegi. Kita gunakan dulu dengan spatula ya, ratakan dulu ya. Oke, kita masukkan
dihiasi dengan keju parut ya. Sudah hiasi keju parut ya. Kita hiasi atasnya dengan keju parut. Kita panggang. Satu lagi panasi. Apa Miti? Miti? Apa? Miti mau apa? Miti mau apa? Miti? Kita panggang ya. Sekarang memanggang, sudah panas sama opennya. Miti mau apa Miti? Kita panggang. Api atas bawah. Demikian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.